Apa Bapak belum mau bicara pemakaiannya? Hari ini kita coba praktek penggunaannya Pak ya. Jadi jangan sampai nanti di lapangan itu terjadi hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai salah aplikasi. Nah sebelum penggunaan ini, Bapak-Bapak mungkin sudah hafal Pak ya, lubang tikus yang aktif dan yang tidak aktif. Jadi Bapak-Bapak bisa cari lubang yang benar-benar ada tikusnya. Jadi kita bisa cirikan dari adanya bekas tapakan kaki tempat mereka. Nah ya Pak ya, ada yang masih basah lah gitu Pak ya. Nah itu setelah kita dapatkan lubang tersebut, biasanya lubang tikus itu bertambah-tambah Pak. Ada yang buat kesana, kesini. Nah itu nanti lubang keluarnya itu kita cari lagi pas kita tutup. Jangan sampai asap dari yang ini keluar. Kan jadi begini Pak caranya. Ini namanya tiran Pak ya. Jadi tiran itu harus dibakar Pak. Nah ini alatnya Pak. Alatnya modelnya seperti ini untuk dimasukkan. Jadi yang pertama tirannya ini si tiran ini kita masukkan Pak ke sini Pak. Nah ini ya kita masukkan. Jadi alat ini sebagai pengaman Pak. Jadi jangan sampai nanti enggak Pak. Jadi jangan sampai nanti tangan kita kena apinya Pak ya, karena memang tendangan ininya cukup kencang ya. Jadi setelah itu kita bakar Pak. Ini Pak, kita bakar. Kayak jamu ya. Nah, lalu kita masukkan ke lubang Pak. Setelah ini Pak ya. Nah, nanti setelah ini kita tunggu Pak ya. Jadi jangan sampai lubang-lubang yang lain itu si tikus itu keluar. Kita jaga Pak, jangan sampai tikus-tikus yang kita ini lubang utamanya kita tutup. Nah setelah ini Bapak keluarkan. Ya terserah kalau mau Bapak bongkar, bisa dibongkar karena tikus kalau udah kena ini Pak ya, satu ya mati, kedua mungkin kalau kena matanya dia buta ya Pak ya. Kalaupun terkena betina mungkin jadi mandul gitu. Iya. Ya karena ini lumayan kecepat. Coba aja nih kita buktikan kita masukin ke air.